Assalamualaikum, salam sehat, sukses selalu. Jalan-jalan kali ini kita akan kembali mengunjungi pemandian air panas Cangar yang berada di wilayah Kota Wisata Batu. Kota Batu memang terkenal sebagai kota wisata dengan menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Mulai dari wisata alam hingga buatan, Kota Batu punya semua dan menjadi salah satu tujuan destinasi wisata. Apalagi, Kota Batu termasuk daerah di dataran tinggi dengan cuaca yang cukup dingin membuat semakin sejuk ketika berkunjung ke sini. Salah satunya yaitu wisata alam yang masih asri berupa pemandian air panas Cangar. Pemandian air panas Cangar tepat terletak di Desa Sumber Brantas, Bumiaji, Batu, Jawa Timur. Tempat wisata ini terletak di dataran tinggi yang membuat suasana semakin sejuk dan dingin. Tidak hanya ada kolam air hangat saja, wisata pemandian air panas Cangar Batu Malang ini juga terdapat beberapa area menarik yang lain seperti taman bermain, camping ground, outbound, villa, serta pusat kuliner. Wisata pemandian air panas Cangar Batu Malang, bisa dibilang sebuah wisata pemandian yang lengkap akan fasilitas dan pelayanan di antaranya, area parkir kendaraan, musola, kamar mandi, MCK, food court.
Pemandian air panas Cangar merupakan salah satu destinasi wisata air yang menawarkan pesona alam asri dan alami di Kota Batu. Apalagi, ditambah udara yang sejuk dan dingin Kota Batu membuat wisatawan nyaman dan betah berlibur ke sini. Di pemandian air panas Cangar ini, wisatawan bisa relaksasi diri dengan mandi air panas, sehingga membuat badan terasa lebih hangat. Selain bisa menikmati suasana baru untuk menghangatkan badan, para wisatawan juga bisa menikmati pesona alam yang luar biasa di sekitar area pemandian. Pemandian air panas Cangar ini disediakan dengan desain kolam, seperti halnya kolam renang pada umumnya, sehingga bisa digunakan untuk berendam dan menghangatkan badan. Bahkan, di tempat ini juga dibedakan antara kolam laki-laki dan wanita. Kolam tersebut dibuat khusus bagi wanita yang menjadi kolam tertutup, sehingga beda dengan kolam umum. Tujuan dibuat kolam khusus wanita adalah agar mereka yang menutup aurat bisa tetap menikmati suasana pemandian air panas Cangar. Perlu diketahui, jika air panas yang ada di kolam pemandian tersebut merupakan air panas alami yang berasal keluar langsung dari perut bumi, sehingga suhu panasnya cukup tinggi. Namun, air yang berada di kolam sudah dicampur dengan air alami dengan suhu yang lebih rendah. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat percaya bahwa air panas di Cangar ini bisa menyembuhkan penyakit kulit. Bahkan, mitos yang beredar juga menyatakan jika pemandian air panas ini bisa membuat kulit jauh lebih awet muda. Pemandian air panas Cangar yang terletak di kawasan Tahura R. Suryo ini merupakan tempat yang bersejarah. Hal ini dikarenakan dahulu menjadi saksi penjajahan pada masa era Jepang terhadap Indonesia. Bukti yang menunjukkan jika lokasi ini bersejarah adalah terdapat banyak goa buatan di kawasan hutan tersebut. Diperkirakan goa ini dibuat pada tahun 1942 sampai tahun 1945 di saat Jepang sedang menjajah Indonesia.
Demikian jalan-jalan di destinasi wisata pemandian air panas Cangar, Kota Batu yang menawarkan pesona alam yang asri dan alami. Wisatawan bisa menikmati berbagai aktivitas melalui fasilitas yang telah disediakan di sini untuk sekedar relaksasi diri maupun berlibur bersama keluarga. Salam wisata alam, jangan lupa bahagia.